pagi ini kita sengaja ke Pasar Gede Klaten. Kita ingin melihat harga-harga di pasar, harga di lapangan. Tapi setelah dicek, ternyata semua normal ya, tidak ada yang naik. Tadi saya cek satu persatu, harga beras, minyak kita, cabai, bahkan cenderung lebih murah. Dan daya belinya sudah mulai meningkat. Tadi saya tanya Bapak Ibu, para pedagang, ternyata pembelinya juga banyak. Ya artinya daya beli masyarakat sudah mulai naik. Nah untuk persiapan Nataru ini, mudah-mudahan semua harga stabil ya, terjangkau oleh masyarakat, dan kita terus, walaupun normal, kita terus koordinasi dengan para pelaku usaha ya, para distributor, para produsen, supaya sampai akhir tahun, terutama akhir tahun ini, harga-harga terjangkau dan barang-barang tersedia. Harapan kita sebenarnya tidak hanya untuk Nataru, jadi untuk seterusnya harga itu normal ya, yang penting itu normal. Jangan terlalu turun juga, nanti kasihan produsennya ya. Jadi itu normal, tapi juga jangan naik, kasihan pembelinya. Jadi kita harus bisa menjaga antara kepentingan produsen juga kepentingan produsen ya. Saya kira demikian ya.